السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا بالاتخاذ وصلة الأرحام ونهانا عن التخاصم والفرق نهيا شديدا الذي جعل رمضان أوله رحمة وأوسعه مغفرة وآخره إسك من النيران الذي أنزل فيه القرآن هتا للناس وبينات من الهدى والفرقان. الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم في أكرم أحبابه. حمدا يستجلب المرغوب من رضاعه ويستصف المخرون من عطاعه. ويجعلنا لنعم الشاكرين والعارفين لأوليائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وصلاة تحسن بها علينا الأخلاق صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد Sa'dal Kurama masyaykhun al-mahid masyaykhun sagunging para jami'ul buyuh wa sanatiroh wa gawagis niki ngangge bahasa arab sing pasaran nggih Gus Iqbal Shubabul Ansor wal Banser yang saya hormati akhi nafillah ada ilallah panjenani pun sahabat Haki Hasenda selaku ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buaran yang saya hormati sahabat Kasat Koryon Ustadz Ihsanuddin dan yang saya banggakan Ingin menikah, akhi nafilah ada ilallah Ustad Iqbal semoga Allah membalas kesombonganmu. Ini besok calon PC yang mundur de maju. Sahabat-sahabat sekalian Ansor Banser yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alamin Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ini pun apa? Wonton kesempatan titi wanci kalau dalu pun Alhamdulillah Ulolan panjenengan dengan Sahabat-sahabat sekalian Caket mujalasah muhadharah Muwajahah Dalam satu majelis yang insyaAllah ini akan penuh dengan keberkahan Majelis ilmu majlis kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Muqaddimah Yanatul ya Talibin Syekh Abi Bakar Sato Adim itu mengatakan wala syakali anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasitatu aladzimatu lana fi kulli nikmatin Wa aslul ijadi ala kulli makhlukatin kama kola Allah subhanahu wa ta'ala laulaka laulaka ma kholaktul aflak Rasulullah tidak diragukan lagi adalah wasitoh Lantaran engkang agung bagi kita untuk menggapai nikmat-nikmat ono ing alam dunia niki Wa aslul ijadi li kulli makhlukun Dan kanjeng Nabi adalah aslul ijadi Naboniku. Kita semua di sini diciptakan hadir menjadi makhluk Allah, karena semua adalah jasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. karena muwahai Rasul kalau bukan karena muwahai Rasul kalau bukan karena muwahai Rasul Muhammad, kalau bukan karena muwahai Rasul Muhammad, kalau bukan karena muwahai Rasul Rasul Muhammad, dan, seisinya. Langit dan, seisinya. Manusia dan seisinya. Maka dari itu, jangan lupa kita selalu membacakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersambung dalam mukadimah yang lain itu hadis Mansyullah alaiya fi kitabin Lam tazal al-malaikatu Tastaghfiru madama ismi fidalik kitab Barang siapa? Menulis sholawat Alaiya atas insun Artinya membaca tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lam tazal al malaikat tu mengkora barbar al malaikat tu antas pada jalan yang malaikat madam magis mivida legal kitab selagi ini tulisan mau masih tertulis oleh lembaran-lembaran kitab maupun apapun makanya biasanya ini orang fanatik dengan sholawat mau pilih diparingi tulisan Allahumma sholli ala sayyidina si Muhammad selama tulisan itu masih ada maka selama itu pula malaikat-malaikat akan memohonkan ampun

Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati pada malam hari ini, Alhamdulillah saya diberikan waktu untuk hadir di sini sedikit memberikan pencerahan, bukan pencerahan. Saya bukan kiai, bukan ustaz. Aku diomong kiai kalau bersulat di sini. Neng ansor, banser orang kiai Potokab, ya. Stratane, dan kiai dan foto kagak. Seteratannya foto. Jadi tidak ada kiai kiai Kalau dalam istilah Alfiya ibn Malik wal aslu fil akhbari antu tu akhara wa takdima idla nurur Fahna wina yaslami juz'ani hurufan wa nukran adi mal Walaya juz'u al tidak binakirah malam tu fitka inda zayn bin Wal asru utawi hukum asalih Fil ibtidai yang dalam muktadak Ini sering pondok-pondok ini mengerti <tuh> muktadak Iku <menikmati> Wal aslu fil akhbari akhara wa jawazu takdim sedangkan khabar niku kudu harus di belakang mubtada. Kalau kita ibaratkan mubtada itu adalah kiai. Sementara kita-kita semua ini adalah khobar, khobar ora kena ini kiai, khabar ora kena terhadap mubtada. Khabar niku harus muakhar. Ya, yeah. boleh takdim idla dharar tiga jika tidak menimbulkan dharar maka ya wes lah dianggap kiai kiai lah jombat nopo nopo. Ya, niki, alhamdulillah saya bisa hadir di sini di tengah-tengah sahabat sekalian dalam suasana sing rotok santai, tapi insya Allah penuh dengan khidmat kita niati ngaji ngalap ridho negusti ilahi robi muko muko kundur saking ngaji niki oleh berkah ilmu ingkang manfaat maslah fiti niwat dunia wal akhirah amin amin ya robbal alamin. Niki dalam rangka khataman saya tadi mencari kitab hadis arba'in hadratus syam bagi Hashim Asyari. Indahlah saya tidak punya. Ternyata saya punya di dalam kitab namini pun kitab irsyadu syarifi ilmu li hadratus Ternyata di bagian ke sembilan babnya kitab niku ternyata ada niki kitab niki. Saya tadi sempat sempat baca. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat sekalian. Ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka kita tak sayang. Maka daripada itu apa yang tertulis di sini hadratus syah bagi Hasyim Asyari harus kita pahami kita kenali. Kalau kita kepingin jadi santri nih Mbah hasim Asyari, kepingin dikenal dan disayang oleh beliau maka kita setidaknya lah mengenal beliau. Kalau saya buka tadi dalam mukadimah Irsyadu Syari fi Jamiil nafat Hasyim Asyari niku neng kuno ono ismuhu wa nasabuhu Sinta Nama namine hamba apa Hashim Ashari Menikau ismuhu Muhammad Hashim bin Ashari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al Mulakabu di Pangeran Benowo bin Abdul Rahman al Mulakabu di Joko Tengger Sultan Hadi Wijoyo bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Isak Walid Raden Ainul Yakin Al Mulakabu Wal Masyur Bisunan Giri Jadi Mbah Hashim Ash'ari adalah keturunan Waliullah Mbah Sunan Giri Jadi jelas sangat siapa yang kita ikuti adalah seorang wali negusi Allah Makanya mantep mantep melu hadratu Mbah bagi Hashim Ash'ari Juga setidaknya kita kenalah beliau itu lahirnya kapan dan di mana. Di dalam kitab Irsyadu Syari Menikah dipun terangake meneh Bilem asyam Asim Asyari niku wulida fi gedang. Qaryatun fi shimali Qaryatun fi shimali Madinatul Jombang. Ya musulasa tanggal inggih menika tanggal 24. Arbaun wa isruna Dzulqa'dah wa mi'ah wa alfun wa mi'atani wasabun wa Wa min sinil hijrati. beliau dilahirkan neng desa dukuh namini dukuh gedang yaitu sebelah kota kiwone Madinatul Jombang harinya yaumus sulasa pada hari Selasa tanggalnya 24 Dhul 1287 min hijriah dari tahun hijriah nah ini setidaknya kita tahu ternyata Mbah Hasyim Asyari lahirnya neng gedang neng desa namine jombang tangga lepat likur dul hidul kota yoiku dinone yaumussulasa pada hari Selasa ya ini terus beliau hadratus Syekh Hasim as'ari Nikki ya bukan orang kaleng-kaleng bukan Kiai sembarangan beliau diantaranya waliyullah al-alim al-alamah juga seorang musnidul hadis Idul hadis kalau tidak percaya buka dalam muqaddimah irsyadus syariniku saya baru saja melihat sebelum berangkat ke sini itu ternyata Mbah Hasyim Asy'ari niku kalau dilihat silsilah sanad karena niki berbicara tentang hadis maka saya buka sedikit tentang hadis sahih bukhari silsilah sanad daripada hadratus syah bagi Hasyim Asy'ari niku yang pertama kot itasolat ilaina Riwayatun Sahihul Bukhari min awalihi ila akhirhi simaan an syaikhina Muhammad Mahfud bin Abdullah at-Turmusi al-Jawi Suma al -maki. nah ini silsilah yang pertama niku bagi Hashim As'ari mendapatkan ijazah sanat hadis Bukhari dari gurunya yang bernama Muhammad Mahfud bin Abdullah Atur At Musi Al Jawi Suma Al Maki. Jadi belajar beliau ke Mekah bertemu dengan Mbah Kiai Mahfud bin Abdullah Atur At Musi. Mbah Kiai Mahfud niku sing ngarang kitab yang ini pun kitab Mustola Hadis juga yang mengarang kitab Hasiyah Turmusiyah. Musiyah Hasiyah ini Sarah daripada kitab Minhajul Kawim karya ini pun ini meniku, Imam Al-Ghazali jadi ini berikut <coughs> Mbah Hashim Ash'ari adalah murid langsung dari Mbah Gie Mahfud bin Abdullah Atur At Musi. Kalau dibuka dalam sejarah Mbah Gie Mahfud niku ternyata seorang musnid hadis yang ke-23 dari Bukhari. Otomatis Mbah Hasim adalah musnid yang ke-24. Bayangkan. Ternyata silsilah sanat dari Bukhari Muslim bagi Hasim as'ari ini ku memiliki sanat yang sangat luar biasa bahkan beliau musnid wa mursyid hadis yang ke-24 jadi bukan sembarang orang bagi Hasim ashari itu maka kita mendereake Ulah panjenengan sedaya berkhidmat di NU bukan tidak lain karena ndare ake poro kiai. Nah, nikilah yang kita ndare ake niku bukan orang sembarangan. Wali ni Allah Juga seorang musni tul hadis. Juga seorang alim al alamah. Wah, paling berang-berang ewa hadis beliau niku. Lalu, Mbah Giyai Mahfud terus merguru karun Mbah Giyai. Habib Bakar Satok al-Makki. Kemudian Mbah Giyai Habib Bakar Satok merguru meneh. karom <mahim> Mbah Ahmad Zaini Dahlan Mbah Yai Ahmad Zaini Dahlan merguru meneh an syekhihi murabbuhu menika Syekh Usman bin Hasan At-Timiyati Syekh Usman ngantos tekan Merono-Merono ketemu karo Syekh Zakaria Al-Ansari ketemu karo Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngantos tekan Bukhari la niki lah silsilah engkang sanget cetah sanget Niki kula mau nembe buka dalam kitab Irsyadus Syari li jami ilmu sunnafat hadratus syah bagi Hasyim Asyari. Jadi ansor banser harus memiliki kemantapan di dalam hati siapa yang kita perjuangkan organisasi NU Jamiah Nahdlatul Ulama. Jamiah Azimatun. Jamiah Diniyah Al Istimaiyah. Jamiah wa yastanibu dhalalah wal bid'ah. Jadi jamiah engkang agung inggih menika jamiah nahdlatul ulama. Kadang-kadang saya sering bertanya kepada teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Kapan NU didirikan oleh Mbah Kyai Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari? Mesti di antara sekian sahabat kelalen. Wajar sebagai manusia niku kelalen yo ora nangga ikilah. Tapi yang karo yayange nek kelalen yo kenemenen. Apa meneh jomblo ora duwe pacar kelalen wis ra kayak gila? Orang usah kesindir, kalem, 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 aman. Ya. Yeah. Nah. Lah niki. Maka Mbah nopo kula panjenengan ansor banser ya nderek KNU NU tidak hanya sekedar rame-rame kumpul-kumpul jangan seperti itu. Niatkanlah diri kita. Perjuangan kita, Keringet kita Pengorbanan materi mutril kita semata-mata hanya dari aki poro kiai yang insya Allah kiai ini bukan sembarang sembarang kiai. Jadi orang ngalor ngidul rame-rame saya totok kang diniatilah kita niku nopo jihad li kalimatillah kalimatilah wa izul muslimin diniati nge kanggo negaake panji-panji agama Allah karena NU satu-satunya Kulon itu kemarin diceritakan Kulon pengurus ketua LDNU Kecamatan Karangdada bertemu dengan Pak Yai Syafiq Ketua LDNU Kecamatan apa? Cabang Kabupaten Pekalongan Beliau nugu ditimbali karo Abah Lutfi Baik, sama kau Awet bar mahrib Beliau dugitan dalamnya Abah Baru jam setengah satu Beliau nombi dipanggihi Meleputan kamarnya ketemu Laten berikut diceritani karo Abah Abah cerita baik nyong ki anggal bengi ku ora tau iso turu. dari Pak enten napa, no, Bah? Oh, nyong ki nek anggal bengi ku ora tau turu. Kulo niku nek ni turu mesti diimpeni ketemu mimpi langsung bertemu dengan Rasulullah. Abah niku nggih. Wis dipercaya wong abah niku mboten ategor wis. Abah niku ndawuh karo Pak Yai Syafiq nyong ki nek mesti ditemoni diimpeni ketemu karo Kanjeng Nabi. pesenen apa jari kanjeng nabi ini persis cerita-cerita para habaib yang ada di luar negeri ini persis banget pulon iku titi karo kanjeng nabi tolong diuri-uri. nU yang berada di Indonesia ngomong ngeten iku niki pulau panjenan kedah yakin lah Sing daw Habib Lutfi, yang kita darei NU jelas Mbahghi Hadratusy Syekh Asyam As'ari agar kita itu enggak kaleng-kaleng mengikuti beliau niku dengan penuh dengan keyakinan dan ketaatan kepada beliau. Jadi tidak hanya sekedar seneng senang kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul bisa tah tahten kafe nggih karo kanca-kanca tapi diniatilah kita itu berkhidmat kepada NU dereake kiai li -i kalimatillah untuk perjuangan agama Allah. Jadi abah niku matur kados ngeten agar NU niku di, dijagi. Nah, ya, niki kembali lagi. Bagi atur dosa membuat NU. Nah, niki banyak pertanyaan, kapan NU didirikan? Roto-roto lalai, tidak ada yang bisa menjawab. Paling-paling banter lagu ini hampir Syah gilingan ini. Tahun <tuk> 6 um Tahun 6 um lahir NU. Ijo, ijo, apale tahun, tahun 6 belikur mau. Niku Habib Syekh, niku nanti didukani, karo almarhum kemarinnya baru meninggal. Syekh Syakroni Ahmadi, didukani. NUW lahir ora tahun 6 belikur. mung ngelagunin wis kadung, viral. Gini apa? Maka nama Syekh Ahmadi niku, duka karo Habib Syekh. NUW niku lahir niku tertulis dalam mustoko menara kudus kan beliau wong kudus nih dan beriku enten tulisan sing nulis Raden Sayyid Kamal cucune saking sunan sunan kudus ditulis neng gue menoro neng jenengan nate berikong gue neng menoro niku ada tulisan Arab tulisannya nopo bidah li ahli sunnah wal jamaah tulisan niku nek wong biyen iku Arab niku ana kode-kode angka Jawa pega iku ana bundelan jawi angka nah, buka kode alam dadi dimanani memah tadi bit ah mem niku jumlahi pad alif jumlahi siji tak tak double tasjid Tak e niku jumlai telong buluh papat Tak mana jumlai telong buluh papat Niku nek di total huruf meniko Muni nih mata tilbit ah bigia Mili ahli wal jamaah jumlahi ono sewu telong atus Patang buluh papat Arti napa? Itulah tahun kelahiran NU Tanggal Tanggal bintan 16 Rajab Nah Jadi tanggal 16 Rajab Tahun 1344 Napa arti ni? sing dikarep Mbah Kiai Sa'roni Ahmadi agar kita mengingat tahun hijriyah karena apa latat tabiuna sunan aladin nami kablikum sibran bi sibrin wadiro an bi diro in hatta lauta kholufi hujri dopin ulo panjenengan itu lama akan kelamaan akan mengikuti milah milah tradisi ini wong mat apa wong nasrani wong yahudi kita itu tidak kerasa nggih meninggalkan ajaran kanjeng nabi rupanya apa tanggal Hijriah nggak ada yang kenal saya kritis ini tanggal 20 Ramadan Niki Gus Iqbal niki pribon biasa itu harusnya ya okay. ini ditelok didelok sorot Niku jangan disensor mawon oh dari kemarin toh oh kya, nganu toh oh tani ya betul betul di, nah, bener di palang klarifikasi berarti kok kurung oh ya berarti bener tahun kemarin hmm. Ya. Lain lagi. Oke, terima kasih atas pembelaannya. Jadi, dan berikut di pun terangkan. Milah-milah tradisi kita itu kadang-kadang terlupakan. Mata tilbitah. Latat tabiun sunan aladi nama kau sibran bisibrin badiroan bidiroin hatta lauta kalu Kita itu akan sejengkal demi sejengkal. Diroan badiroin agar mengikuti milah-milah tradisi orang Yahudi tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan lama-lama kita berada di ujung yang mana di ujung lembah itu adalah lembah wong Yahudi, wong Nasrani. Saking nikmati kita mengikuti. Makanya dulu saya di pondok niku sering didukani kalau kiai kula, kiai biar niku ampuh sepuh-sepuh niku sekelane bukan tanggal Masehi. tanggalnya tanggal hijriyah Quran itu jelas dalam surat At-Taubah, "Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyum." Jadi Allah sendiri mengatakan "Inna iddata syuhur indallahi isna asyara" ada 12 bulan. Yang dikarep ke karo Kanjeng Nabi 12 menika adalah tanggal Hijriah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Terus Recep, Saban, Ramadan, Syawal, Dulgota. Aku nak sing ngarep-ngarep ngandel sing buru-buru buri mbuh <gih> ge. Nek tanggal yakin po karo merempi apal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ayo. Biasanya sing Tapi tak delok wedi apel apal kabeh ketek wae apal. Aku ndak tekor 100.000 ora. Ya. Niki ada 12 bulan penanggalan Sara Sara Hijriah. Ya artinya kalau ndak bisa ya kita tawasud wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu adalah ideologi ini wong enu bersifat tawasud khairul umuri ausa tua sebaik perkara itu adalah tengah-tengahnya saja. Kalau sampean lihat itu ya, Miki termasuk min khosoil Al-Qur'an. Surat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Lafat wasatan itu bermana tengah-tengah itu berada di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Sementara ayat wasaton itu persis berada di tengah-tengah surat Al-Baqarah, yaitu ayat 143 43 Berarti setengah 200 berarti 100 patang bulo telu itu persis ayat niku berada di tengah-tengah. Ternyata kalau jenengan kiki mengku lekong hitung ayat surat g huruf sama ditung sing brono jumlahi podo, sing brene niku jumlahi podo. Niki termasuk keistimewaan Al-Quran. Lafat wasaton niku jenengan buka mawon ayat niku berada di surat Al-Baqarah ayat 143 persis berada di tengah-tengah ayat yang brono ku jumlahi huruf ono birup podo, mereneni podo itu keajaiban Al-Quran. Okay. Tidak disengaja, tapi bisa pas. Maknanya wasatan itu adalah tengah-tengah. Kita orang NU harus sifatnya tawasud. oke? Okay. Artinya nopo, Tidak terlalu ekstremis, tidak terlalu konservatif. Ora terlalu keras, yo ya ora terlalu kenceng. sing yang penaniku yo kendo lemes loyu, <tuh> Tapi yo kode-kode nek kenceng terus kan, wae pak solat masuk tangi ngaten wae. Ah, Lha aku iki neruske mau dadak iki hasil ini. Niku voltasen-e terlalu berlebihan nggih. Muruh bojone, ya nek bojone biasane manten anyar, nek manten lawas ora ngandel nyong yakin. Mas bojone langsung trip terangane. Manten anyar sahabat ngandel ta. Wes ngono ya jerawas tapi ditinggalan nang Mekah. Makanya sahabat-sahabat sekalian, niki kita di dunia Islam dan Muslimin dia ya, lagi kalimat ilah yang derekan pun tidak hanya sekedar kumpul-kumpul senang-senang oh, ya. kata senyata ni kila niki, wal ikhtiar anone kau yang ini untuk mensiarkan ini bagus sekali niki Gus Iqbal niku sangat luar biasa niki ya Allah ini PC aja ndak bisa kayak gini loh ini padahal neng PC <tip> <tip> nah niki hebat niki <tip> Gus Iqbal niki ndelalah dhek tak tarik dadi anggotaku ning PC juga. Tapi anggar teko mesti tekone <tip> carry terus batin asem ngomongin yang WA OTW oh, tapi tunggu tolong jam ora tekan-tekan mampir nangan di apel nih sih potongannya sunan al-ladhi sibran bisibrin jadi tradisi-tradisi kemarin saya nih dan karangnya itu melakukan fit and proper test jadi kasat korean itu dites dan nah, saya pas kejatah oh, dari Departemen Ideologi dan Agama MDS Rijalul Ansor itu menguji tentang e, pengetahuan keagamaan. Ternyata dari Ansor Satkorion sekelas Satkorion saja tak skon nyebut ke coba sebutkan Amalia Amalia Wong NU Banser itu tujuannya untuk membackup backingi akidah dan Amalia Wong NU. Coba sebut ke Amalia Wong NU yang harus kita lindungi. Horizon oh, jawab tak tuturi. Talil, Oh iya, tahlil, 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 tahlil. Terus, saya bertahlil, apa dipikir, mana yang bocah pikirannya? Oke, okay. sekelas saat Korean loh. Iya, yeah. Ayo. Hahaha. iya, iya, Terus iya, 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 ya makmum jadi ini yo, dan ini makanya ya mulailah nanti ini jalur ansor ada gerakan ngaji bersama banser bersama ansor kaitannya dengan ngaji Quran nggih okay. tidak hanya nanti siar secara IT tapi juga siar secara langsung agar nopo kita lebih mengena jadi dua-duanya baik siar kepada orang lain lewat media-media juga siar secara langsung ngaji bareng ansor niku bagus sekali nanti bisa disiarkan jadi kedua-duanya kena Nah ini kita kembali kepada pokok permasalahan. Jadi Hadratus Syekh bagi Asyam Ar Asyari ini seorang kiai ulama yang harus kita nderei. Amali yai amali wong NU, NU banyak sekali di antara kita ini ku. Salat tarawih, telu likur NU wis jelas. Nggih. Okay. Ya. Dulu itu Kanjeng Nabi niku nate ndukani sahabat Jabir. Sahabat Jabir niku ngimami sholat maghrib niku bacaannya surat al-baqarah oleh separuh sahabat Jabir niku ditimbali karo kanjeng Nabi ya Jabir tak ya Jabir afatat anta ya Jabir apa semu lakoni mau ya Jabir apa saman pak gawe model-model anyar itu kan kalau kanjeng Nabi soalnya pas ono makmum ini wong tuwon nge okay. ngadek suwi niku ora orang kuat nah kanjeng Nabi duka nih terus kanjeng Nabi dawoh Ida amma ahadukumun nas fal yukhafif. Ketika engkau menjadi imam bagi makmum maka fal yukhafif. ringankanlah ini apa ajaran NU niki tawasud artinya apa ya sing sedeng-sedeng salat tarawih ora terlalu kilat banget Allah akbar Allah akbar sallallahu alaihi Allah akbar Allah akbar selama alaihi asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah akbar gue kilat hanya tujuh menit gue nggih okay. neng blitar kowe Tambahan jajal berjal kapan kapan merono melu jamaah lah pisan pisan yang blitar ini. Niki banyak pro kontra gie dewa ada yang banyak yang pro kontra antara keabsahan karena tidak adanya rukun tumak ninah di dalam sholat meniko. Juga tidak boleh terlalu berlebih-lebihan karena kanjeng nabi juga pernah dakwah akan salah layar fa'ullah bin Min sholatihim, usihim. Di antarene wong telu niku napa sing salat ora ditambate ning Gusti Allah yaiku rajulan amma qauman lahum lahu karihun yaiku seorang imam sing ora disenengi karo makmume ngimami salat ning kampung lalah makmume bujang-bujang ansariuna wal banser kabeh-kabeh ngimami nggih dumane apal Quran ngimami sholat taraweh nganggune bacaan Al-Qur'an. Allahu Akbar. bacaannya surat Al-Baqarah. Kul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulakikum. Wih, suwi ini nemen. Santai makmum iki lah ya Allah ngenteni suwi. Pikirannya kan ngalor ngidul, ana tulisan diwaca nang ngarep takmir masjid. Pemasukan Jumat Kliwon sejuta lima ratus seket. Tanda tangan Ketua Takmir Masjid Santi Suwini Rauh Umum Ya Allah Wabashiri amanu wa amilu shalihati anna lahum jannati yang tajri min anar Kullama ruziku minha min tamarati rizku Ya Allah yakin model koyo yang ansur banser mesti yang batin-batin mesti cemet ke imamnya Sesuk meneh kere rapat itu makmum Oke okay. Yakin mesti bubar sing model koyo yang makanya dalam fikih diterangkan syarat menjadi seorang imam itu salah satunya nopo yuiku fasihul lisan wa ilmul ibadah Faseh lisannya terlebih dahulu harus fasih dulu senajanti yang menikah apal Quran telah juz mondok patang bulu tahun rata mulih dian burawe gue operatop gue tahun rata mulih kita pinggledek apal ampuh gue wonge tapi mboten faso hatulisan amit nyuwun sewu wonge suarane ndelalah bendeng bendeng napa ngerti ya setengah bendeng kasih ditakoki kang parendi kang pak ning wawung ha wawung warung tek budek ning warung takok meneh eh kang lajare bapakmu bengi digowo rumah sakit keadane wis priye alhamdulillah meninggal apa meninggal mendingan budek krono wong bandeng, mongko nek dadi imam ora iso. senajan apal telong buluh bulu juz. buluh 40 mondai patang buluh tahun, no cacat faswa tulisan di antara nih gemini wong gagap, wong gagap nih senajan tolong buluh jus, boh ngimami rasa kang jadi imam selat rawe jajal oh 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 imam setan kesuwen. Lah niki, maka senajan apal 80 juz ndak boleh kaya ngono. Ya niki kudu terus sing nomor loro iku ngilmu, ngerti ilmune salat dan juga ngerti kaadaane karo ansing sing dadi makmu Dadi dadi ngono lah. Aja mentang-mentang tau dadi kori internasional utawa tau juara qori nasional ngimami salat raweh dilagu kaya kiro kaya ya Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum mecemet ki wong. Yakin senajan Penapu nek ora sesuai dengan ilmu, ora pas ning gone panggonane, banyak lahu lahum lahu karihun, maka tidak boleh. Solate wong sing ora disenengi karo makmume, makane wong NU harus tawassuti, so, tidak terlalu cepat dalam tarawih. dan juga tidak terlalu lambat didelok kahanane onana wong sing pak wong tuawa okay. ingeh wong tua gue nek sujudte keswen tangi cok malah glebriak ana sing wis pak ana urusan karo Pak Lura ono Pak urusan Pak iki on urusan Pak konten lah poko pikirane macem-macem wis dintai Pak apel barang lah ni ikinya Nyakane... janganlah terlalu nopo kudu ngerti ilmune orang-orang yang beribadah kalau paham betul keadaan makmumipun pun nah, NU itu sudah diajarkan semacam itu tawasud khairul umuri awsa tuha sebaik-baiknya perkara adalah yaitu orang-orang yang mengambil tengah-tengah tidak terlalu nganan yora terlalu ngiwo. ora terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu lembek-lembek banget Wong Ansor kok lembek konanzanpi ya Allah. Eh Banser, Mbok yo nek subuh niku wonten sing kenceng sing jenenge Banser niku kan nggih, seneng duwe pacar ki ono critane. Mas bapak calon maratuwu ku maksud e ki karoan mase kando di WA. Bapakku seneng nek ono cah Banser adzan. Mbok sampean adzan sih Mas, bapak ki mek krungu men seneng karo sampean niku. No Akhire nekat wis padahal ora tau adzan. Ah nek kadate wes nyiat. Wes sih Dik? Iya, nyong wis nggo tak adzan wis waya poso okay, mantep iki. Okay. Cecel mic masjid adzan sak kenceng-kencenge dumane banser tau diklatsar suarane gedhe gaga blengah-blengah gedhe dhuwur koyo dene ganteng koyo Arjuna, sati mangdraguna koyo dene Raden Gatotkaca suarane blengah-blengor-blengor. Lebar wajian weh. Banser kok. Wakbar. Banser. <laughs> Lihat tau diklatsar, Om. Wedan gue. Wo jeneng tanggung tanggung. Izin kan ayo izin kan Ibu, wedan gue mantep gue. Bareng ngono bareng muleh rampung jamat di WA karo bojo karo calon iki mau. Yang nang apa, Dik? Bapak stroke, Yang. Lah nang apa? Krungu azanmu, Yang. <laughs> lah niki ya Allah. Mangkane nggih Ansor Banser harus mengambil napa iku kedudukan di desa masing-masing. Kita harus berjuang di adalah musala masjid niku ya sing suarane apik kaya Ansor ya ning ning musala dadi imam, dadi tukang adzan lah. Wong sing tunggu pupuke masjid musala ora ketanger sing ngresiki. Oke, itu wujud daripada sampean berkhidmat kepada NU kepada Ansor Banser. Sing paling enteng-enteng lah niku. Sering kelihatan ning ni acara sing kados ya Maulid dan sampean sering ngepam. Niki luar biasa niki sahabat Banser niku ya Allah ninggalake anak bujo ngepam Bayarannya ora sepira. Takoki parendi biasa Bu ngepam, ngepam maneh. Oke, niki <laughs> problem nih ki, ke, ke, kadang-kadang ya Allah orang nangka iki yang penting sampai no jawab di jari gus bagai, karo bujo, Apaan sampan pak mantu, paling ora oh, ode iki pak ngersi helm, isi pak mantu gitu ya Allah, makanya kita sebagai ansor banser punya integritas tinggi mau berkorban dan juga berkhidmat integritas berkorban dan berkhidmah kalau kita itu biasanya ngaji ngader makaryo ya, bisa ngaji ngader nggawe konten ya bisa lah ini bagian daripada dakwah pun kulolan panjenengan sedoyo mungkin itu saja sahabat-sahabat yang saya hormati sudah jam setengah satu moga-moga nopo ingkang kaulo sampai akan bermanfaat bagi kita semua bisa kita ambil manfaatnya fiti ini wa dunia wal akhirah amin amin ya robbal alamin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya jika ada guyonan yang kang menyakitkan di dalam hati ini pun saya pribadi mohon maaf yang sebesar besarnya akhirul kalam walafu minggum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh